Artis peran Marshanda dikabarkan hilang 3 kali di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar tersebut awalnya diketahui melalui unggahan Instagram story sahabatnya, Hila Salsabila. Dalam Instagram story, Hila menulis tengah mencari keberadaan Marshanda. Hila Salsabila, orang yang bersama artis peran Marshanda, menceritakan kronologi pesinetron bidadari itu hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Diketahui, Sheila Salsabila merupakan sahabat perempuan yang akrab dipanggil Caca itu. Sheila berujar, Marshanda tiba di Los Angeles sejak 3 hari lalu. Sejak pertama tiba di Los Angeles, Marshanda sudah sulit dihubungi dan Sheila akhirnya sempat melapor polisi. Pada pukul 21 waktu setempat itu, Marshanda menelpon Sheila dan mengaku sedang bertemu seseorang di bandara. Namun saat ia bertemu dengan Marshanda, Sheila menyebut sahabatnya itu tidak menggunakan sepatu dan terlihat bingung. Keesokan harinya, Sheila sempat mengajak Marshanda untuk mengambil koper, tetapi ditolak. Sheila mengatakan Marshanda setelah itu tiba-tiba hilang. Hari itu Caca mulai hilang, lalu paginya ditemukan, tetapi di jalanan sedang duduk di aspal. Setelah itu, Caca kembali hilang. Sheila berujar setibanya di sana, Caca sudah 3 kali hilang. Hilangnya Caca untuk ketiga kali, akhirnya membuat Sheila mengabarkan peristiwa tersebut di Instagram story-nya. Sheila mengatakan Marshanda diduga dalam keadaan episode manik dari gangguan jiwa bipolar. Untuk diketahui, Marshanda selama ini berjuang dengan gangguan jiwa bipolar. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.